Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid yang dikasihi sekalian. Apa khabar murid-murid cikgu? Cikgu harap semua murid cikgu dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam ruangan yang penuh berkah ini untuk sama-sama mengulang kaji pelajaran. Saya Cikgu Sharfa dari SMK Taman Ihsan. Baiklah, Cikgu yakin semua murid telah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Sila pastikan pen dan buku nota murid ada bersama untuk mencatat isi pelajaran supaya murid dapat membuat rujukan pada kemudian hari. Tajuk kita pada hari ini ialah kata berimbuhan. Tajuk ini merupakan salah satu daripada cabang tata bahasa dan sangat menarik untuk dikongsikan. Mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti perkara yang perlu dikuasai pada akhir pembelajaran bagi tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata berimbuhan awalan. Memahami dan menggunakan kata berimbuhan akhiran. Memahami dan menggunakan kata berimbuhan apitan. Gambar ini menunjukkan dua orang anak kecil sedang mencium tangan ibu dan bapa mereka. Menghormati ibu dan bapa merupakan suatu amalan yang mulia. Kita haruslah menghormati mereka sepanjang hayat di kandung badan. Sebagai anak, lakukanlah perbuatan yang menyenangkan hati mereka semasa mereka masih hidup dan berdoalah untuk mereka setelah mereka meninggal dunia. Cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, apakah peristiwa yang tidak dapat dilupakan bersama ibu dan bapa? Gambar yang cikgu tunjukkan ini ialah gambar seorang ibu mengandung. Ibu ialah seorang insan yang telah mengandung dan melahirkan kita ke dunia ini. Ibu dan bapa bertanggungjawab menghantar anak ke sekolah. Mereka selalu menjaga dan memelihara kita ketika kita masih kecil. Mereka juga bekerja untuk menyara keluarga dengan menjual makanan dan pelbagai lagi pekerjaan yang dilakukan oleh ibu dan bapa. Apakah maksud menjaga dalam ayat yang cikgu sebutkan sebentar tadi? Menjaga merupakan kata terbitan yang mempunyai imbuhan awalan di hadapan kata kerja jaga. Menjaga ialah perbuatan di mana seseorang itu hendaklah berada dalam keadaan tidak tidur atau sudah bangun daripada tidur atau mengawal dan mengawasi sesuatu yang berharga. Tanpa membuang masa lagi, cikgu akan menjelaskan maksud kata berimbuhan dan jenis-jenis kata berimbuhan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat,
Berimbuhan bermaksud memakai imbuhan. Dan terdapat imbuhan. Kata berimbuhan membolehkan penulisan perkataan bercantum dengan imbuhan. Terdapat tiga jenis kata berimbuhan, iaitu kata berimbuhan awalan, kata berimbuhan akhiran dan kata berimbuhan apitan. Imbuhan awalan merupakan imbuhan yang diletakkan di hadapan sesuatu kata dasar. Antara imbuhan awalan adalah seperti ber, men, menge, meng, mem, me, memper, ter, di, se. Contoh kata terbitan yang mempunyai imbuhan awalan adalah berlipat, berpeluh, bersusun, bergosok dan berbungkus. Imbuhan awalan adalah imbuhan ber. Imbuhan ber dapat berubah menjadi ber, bel dan tetap sebagai ber, bergantung kepada tiga situasi yang berikut. Situasi yang pertama, imbuhan ber tidak berubah apabila bertemu dengan perkataan yang bermula dengan huruf R atau suku kata pertamanya diakhiri dengan er. Contohnya, rakit menjadi berakit, renang menjadi berenang dan serta menjadi beserta. Kata berimbuhan beserta tidak perlu menggunakan awalan ber di hadapan kerana suku kata pertamanya diakhiri dengan er. Bagaimana pula dengan imbuhan bel? Murid-murid yang cikgu sayangi. Situasi yang kedua adalah imbuhan ber akan menjadi bel hanya apabila bertemu dengan kata dasar, ajar. Ajar, belajar. Situasi yang ketiga adalah imbuhan ber tetap menjadi ber apabila bertemu dengan kata dasar lain selain dua situasi yang telah cikgu nyatakan tadi. Contohnya, ada, berada. Ekor, berekor. Nasib, bernasib. Pisah, berpisah. Sumpah, bersumpah. Seterusnya, contoh perkataan yang mempunyai imbuhan awalan men adalah mendarat, mencuba, menjeling, mencangkul dan mendakwa. Imbuhan men dapat berubah menjadi me, mem, meng, menge dan tetap sebagai men bergantung kepada perkataan yang digunakan seperti dalam keterangan yang berikut. Situasi yang pertama, imbuhan men dapat berubah menjadi me apabila bertemu dengan perkataan yang huruf awalnya ialah L, M, N, NG, NY, R, W dan Y. Contohnya, larang menjadi melarang. Minta menjadi meminta. Naik menjadi menaik. Nganga menjadi menganga. Nyala menjadi menyala. Rawat menjadi merawat. Dan wangi menjadi mewangi. Situasi yang kedua,
imbuhan men dapat berubah menjadi mem apabila bertemu dengan perkataan yang huruf awalnya ialah B, F dan V. Contohnya, baca menjadi membaca, fitnah menjadi menfitnah dan veto menjadi memveto. Seterusnya, situasi yang ketiga adalah imbuhan men tetap menjadi men apabila bertemu dengan perkataan yang huruf awalnya ialah C, D dan J. Contohnya, cuba ditambah imbuhan men akan menjadi mencuba. Daki menjadi mendaki. Manakala jual menjadi menjual. Situasi yang keempat adalah imbuhan men akan berubah menjadi meng apabila bertemu dengan perkataan yang bermula dengan semua huruf vokal iaitu A, E, I, O, U ditambah huruf konsonan G dan H. Contohnya, ambil menjadi mengambil, elak menjadi mengelak, ikut menjadi mengikut, olah menjadi mengolah, ubah menjadi mengubah, gigit menjadi menggigit dan hantar menjadi menghantar. Situasi yang kelima adalah imbuhan men dapat berubah menjadi menge apabila bertemu dengan perkataan yang terdiri daripada satu suku kata sahaja. Contohnya, bom menjadi mengebom, cat menjadi mengecat, cam menjadi mengecam dan lap menjadi mengelap. Situasi yang keenam melibatkan perkataan lain yang bermula dengan huruf K, S, P dan T dapat bertukar menjadi NG, NY, M dan T apabila bertemu dengan imbuhan awalan men. Contohnya, huruf K menjadi NG apabila perkataan kecil ditambah imbuhan men. Hasilnya adalah mengecil. Huruf S pula menjadi NY apabila perkataan sikat ditambah imbuhan men. Hasilnya adalah menyikat. Huruf P menjadi M apabila perkataan paksa ditambah imbuhan men di hadapan, hasilnya adalah memaksa. Yang terakhir ialah huruf T menjadi N apabila perkataan tunggu ditambah imbuhan men. Hasilnya adalah menunggu. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan menerangkan maksud kata berimbuhan akhiran. Imbuhan akhiran merupakan imbuhan yang diletakkan pada akhir sesuatu kata dasar. Antaranya ialah an, kan dan ai. Murid-murid, sila ambil perhatian. Contoh kata terbitan yang mempunyai imbuhan akhiran an adalah ukuran, nyanyian, tempatan, durian, tanaman, buruan, sandaran, lapangan, bulatan dan manisan. Contoh kata terbitan yang mempunyai imbuhan akhiran kan adalah belikan, bukukan, dirikan, riwayatkan, masakkan, jatuhkan, birukan, jangankan, lahirkan dan sekolahkan. Contoh kata terbitan yang mempunyai imbuhan akhiran I adalah contohi, tangisi, baiki,
duduki, namai, belakangi, dekati, kotori, ikuti dan jalani. Sekarang mari kita pelajari maksud kata berimbuhan apitan. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang diletakkan di hadapan dan di akhir sesuatu kata dasar. Antara imbuhan apitan adalah seperti menkan, menai, berkan, beran, dikan, diai, kean, penan, pean, peran. Contoh kata terbitan yang mempunyai imbuhan apitan menkan adalah menghadiahkan, menantikan, memasukkan, mengadakan dan memberikan. Contoh kata terbitan yang mempunyai imbuhan apitan menai adalah mempunyai, merindui, membanjiri, mensyukuri, mengubati dan mengawasi. Untuk pemahaman yang lebih jelas, mari kita lihat contoh-contoh penggunaan kata berimbuhan awalan, kata berimbuhan akhiran dan kata berimbuhan apitan dalam ayat berikut. Ayat yang pertama. Kapal terbang itu mendarat di kawasan lapang itu. Perkataan mendarat terdapat imbuhan men di hadapan kata dasar darat. Ayat yang kedua. Tingkap itu terbuka sejak pagi tadi. Perkataan terbuka terdapat imbuhan ter di hadapan kata dasar buka. Ayat yang ketiga. Hatinya yang sedang membara itu tidak dapat dipujuk lagi. Perkataan membara terdapat imbuhan mem di hadapan kata dasar bara. Ayat yang keempat. Kami akan melancong ke Australia pada bulan November. Perkataan melancong terdapat imbuhan me di hadapan kata dasar lancong. Ayat yang kelima. Perangainya yang baik itu akan kami contohi. Perkataan contohi terdapat imbuhan akhiran I di akhir kata dasar contoh. Ayat yang keenam. Saya ke perpustakaan awam dengan ditemani oleh kakak. Perkataan ditemani terdapat imbuhan apitan di I di hadapan dan di akhir kata dasar teman. Untuk lebih memahami tajuk kita pada hari ini, cikgu telah menyediakan beberapa soalan untuk dijawab oleh semua murid. Lengkapkan ayat-ayat berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai. Ayat yang pertama. Kerjasama antara dua buah agensi itu pastinya akan tempat kosong kedua-dua pihak. A. Untungkan. B. Beruntung. C. Keuntungan. D. Menguntungkan. Soalan yang kedua. Pagar dawai tempat kosong di sekeliling kebun bagi melindungi tanaman daripada binatang. A. Binaan. B. Dibina. C. Membina. D. Pembinaan. Soalan yang ketiga. Seorang lelaki yang tempat kosong sebagai ahli perniagaan itu ditahan oleh polis setelah penipuannya tempat kosong. A. Samaran dibongkar.
B. Penyamar, membongkar. C. Menyamar, terbongkar. D. Disamar, pembongkaran. Jawapan bagi soalan pertama adalah D. Menguntungkan. Kerjasama antara dua buah agensi itu pastinya akan menguntungkan kedua-dua pihak. Jawapan bagi soalan kedua adalah B. Dibina. Pagar dawai dibina di sekeliling kebun bagi melindungi tanaman daripada binatang. Jawapan bagi soalan ketiga adalah C. Menyamar, terbongkar. Seorang lelaki yang menyamar sebagai ahli perniagaan itu ditahan oleh polis setelah penipuannya terbongkar. Bagaimana? Adakah jawapan yang kamu peroleh sama dengan jawapan cikgu berikan ini? Bagus! Nampaknya kamu sudah mahir memilih kata berimbuhan yang sesuai untuk digunakan dalam ayat. Tahniah murid-murid! Soalan seterusnya. Bina dua ayat dengan menggunakan kata berimbuhan yang diberikan. Dua kata berimbuhan berkenaan adalah A. Terdedah. B. Menghadiahkan. Kata berimbuhan yang pertama adalah terdedah. Terdapat imbuhan awalan ter di hadapan kata dasar dedah. Mari kita lihat contoh jawapan ayat lengkap menggunakan kata terbitan terdedah. Kekotoran menyebabkan kita terdedah kepada pelbagai penyakit berjangkit. Murid-murid, kata lawan bagi perkataan kekotoran adalah kebersihan. Menjaga kebersihan adalah tanggungjawab kita bersama. Aspek penjagaan kebersihan mestilah dipupuk sejak dari kecil lagi. Jadi, murid-murid, kita mestilah bertanggungjawab menjaga kebersihan diri dan menjadikan amalan seperti mencuci tangan sebagai suatu langkah paling mudah untuk mengelakkan jangkitan penyakit dalam kehidupan seharian kita. Kata berimbuhan yang kedua adalah menghadiahkan. Terdapat imbuhan apitan meng-kan di hadapan dan belakang kata dasar hadiah. Mari kita lihat contoh jawapan ayat lengkap menggunakan kata terbitan menghadiahkan. Fitri menghadiahkan sebuah basikal kepada anaknya. Dalam ayat ini, terdapat nilai kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Pernahkah murid-murid mendengar ayat kasih ibu membawa ke syurga kasih ayah sepanjang masa? Cikgu berharap semua murid dapat menghargai ibu bapa selagi hayat di kandung badan dan menghormati ibu bapa dengan penuh rasa tanggungjawab. Sebagai rumusan kepada pelajaran kita hari ini, cikgu telah menerangkan kepada semua murid maksud kata berimbuhan awalan, kata berimbuhan akhiran dan kata berimbuhan apitan. Cikgu berharap semua murid dapat memahami dan menggunakan kata berimbuhan dengan betul mengikut konteks.
Sekiranya murid dapat memahami kata berimbuhan dengan betul, tentunya murid dapat membina ayat menggunakan kata berimbuhan dengan mudah. Sedar tidak sedar, kita sudah pun sampai ke penghujung segmen pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengundur diri, cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya dan semoga sentiasa cemerlang pada masa akan datang. Semoga topik yang dipelajari oleh semua murid pada hari ini dapat dimanfaatkan ke arah memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Mario Teguh pernah berkata, orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Belajar merupakan sebahagian daripada proses kehidupan yang sentiasa harus dilakukan tanpa henti. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih.